Diskusi publik yang digelar Organisasi Pemuda dan Mahasiswa Budak Melayu Riau ini mengangkat tema damai pasca pemilu, siapapun presidennya generasi milenial Riau mendukungnya. Praktisi hukum Yusuf Daeng menilai pemilu di tahun 2019 ini lebih baik dan lebih terbuka, semua pihak bisa mengawasinya. Sehingga menurutnya kerja penyelenggara pemilu lebih mudah dikontrol oleh masyarakat. Tinggal menunggu waktu yang ditentukan untuk menentukan siapa pemenang Pilpres 2019 ini. Kita berharap generasi muda ini dengan dewasa memahami ya pengetahuan dulu. Kalau tidak mengetahui ilmu politik dan ilmu hukum, ikut melibatkan diri akhirnya dikorbankan atau menjadi alat. Tetapi kalau dia paham hukum, tujuan politik dan demokrasi, dia punya peran penting di dalam menentukan generasi bangsa ke depan. Sementara itu, budayawan Riau Yusmar Yusuf mengajak generasi muda Riau untuk jangan berkelahi gara-gara pemilu. Menurutnya pemilu merupakan wadah menguji nasionalisme kita dalam berbangsa dan bernegara. Hermansyah melaporkan.